Alhamdulillah, sahabat ini sudah bisa melihat sebelah ya. Ya, kita ke sana ya. Terus? Ini membingungkan sahabat, dua ekor anak nilam itu nggak ada. Tadi kakak lihat di apa namanya, di sarangnya ke dalam nggak ada sama sekali. Ini suatu yang membingungkan nih bagi kakak. Kemana itu? Apakah dia pindah rumah lagi? Apakah lagi main? Apa bagaimana gitu sahabat? Kemana ya? Pat, kakak mau bersembunyi dulu, mau lihat dari kejauhan apakah nilam itu membawa anaknya pindah rumah apa enggak ya, biar biar tahu. Oke. Karena tadi juga nilam diam saja, mungkin marah ke kakak atau bagaimana ya. Kakak akan naik ke atas dan bersembunyi, sahabat. Sahabat, sepertinya si Nilam itu udah pergi ke tempat barunya ya. Mungkin karena dia lagi menyusui anaknya, sehingga anak kucing yang hitamnya itu ditinggalin dulu sementara gitu loh. Dia kayaknya lagi memberi teteh dulu ya. Ini apa namanya, apa, membingungkan juga sahabat. Karena apa ya? Sesuatu yang apa namanya, apa ya, bingung gak yang ngomongnya, apa yang masih sampai ini di otak gitu. Apakah dia marah? Tapi enggak sahabat, kemarin memang pas kakak lagi ngasih makan memang ada orang nongol gitu lah. Orang mungkin dia itu mau buang sampah apa ngambil rumput. Nah, si Nilam lihat, terus Nilam kejar gitu loh. Nah, takutnya dia berpikir bahwa ada orang yang membahayakan buat dirinya sehingga dia pindah rumah. Itu kayaknya seperti itu sahabat ya. Mungkin juga nih. Nah, kalau sekarang mau coba menyusuri di mana dia rumah barunya. Tadi lihat kalau di ujung sebelah sana dia masuk ke semak-semak sana. Kita akan kakak sempat lihatnya membuntutin dia jalan dari situ ke situ tuh sahabat. Nah, kita akan coba panggil dari sini ya. Nilam, dia keluarnya dari mana itu? Nilam, baik sahabat, dengan kucing kita akan kembali ke anaknya Nilam yang hitam ya.
Nih, sahabat penyayang kucing, kakak bingung juga nih. Di sisi lain ini, nah, apakah Nilam pergi tadi itu, nih ninggalin sampai lama, suruh ini anak ini dibawa sama kakak, apakah bagaimana sahabat? Takutnya kalau kakak pergi, tinggalin anak ini, Nilamnya nggak kesini-sini. Kalau kakak bawa juga, bingung juga di sana mau ditetein sama siapa. Dudu kemarin juga netein anaknya si Eci, tinggal satu itu dia susah banget gitu loh. Dan takut kakak nih. Aduh. Gimana sahabat ya? Mana anaknya ini teriak-teriak lagi? Coba lihat sahabat. Ini apa namanya, luar biasa sekali, membingungkan ini. Aduh, gimana ini ya? Apa harus ambil keputusan, sahabat, soalnya ini. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya, sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada salah kata dan sikap atau yang harus kakak lakukan salah, ya mohon maaf kakak ya.